Utara Tangerang Selatan semifinal kedua Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang akan mempertandingkan ke-11 partai grand final yang akan kita langsungkan pada hari Minggu tanggal 30. Itulah Bos Haji Edwin yang mungkin jarang diketahui oleh para penonton. Dan saudara, kita lihat kiri persiapan akhir sebelum bertanding beberapa saat lagi, dan nampaknya tengah dilakukan oleh perangkat pertandingan yang bertugas. Hadir juga Bos Sinergi Caung yang punya kesebelasan Putra Selatan, dan tidak ketinggalan Bos Bondan dari kawasan Kandang Sapilor atau lebih tepatnya dari lapangan Putra Jaya Kota Tangerang Selatan yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini, pertandingan semifinal kedua Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Ayam Sakit tampil dengan jersey biru, sementara kesebelasan GS Nablu dengan jersey sebaliknya. Kedua kesebelasan sudah menyebar di atas karpet Stadion Mini Paku Jaya, dan juga sudah hadir Pak D. Jokowi, penonton setia turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024, yang punya CV Freddy Utama, yang juga tidak mau ketinggalan menyaksikan pertandingan kali ini. Baik saudara penonton, bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Kick-off pertandingan babak yang pertama, perburuan tiket ke partai puncak alias partai paling bergengsi Paku Jaya Cup yang ke-9, dan untuk memastikan di manakah yang berjumpa dengan kesebelasan HBB Boy. Bersama Waktu Ardiansa, Camat Kecamatan Serpong Utara Bapak Dahlan SOS, dan juga Bos Piki Ramadan yang punya MS Aparel, mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kita saksikan kesebelasan GS Ngablu coba langsung menekan, tetapi berhasil diamankan oleh Redi Rusmawan. Akbar Tanjung bekerja sama kepada Henry Rivaldi, sebuah umpan berhasil diamankan Dayat Arno. Dayat Arno berikan kepada Satria Tama. Arwin Bagol lepaskan umpan kepada Jidan Apandi. Pelanggaran dilakukan Ramadan Saputra terhadap Jidan, dan tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu akan terjadi. Tendangan bebas saudara kita saksikan bagi kesebelasan GS Ngablu. Dayat Arno bekerja sama kepada Reksa. Reksa berikan kepada Hamra Kehanusa, bekerja sama kepada kakaknya, kita saksikan Rejaldi. Sebuah tembakan yang keluar masuk. Kita saksikan gol cepat di pertandingan semifinal kedua terjadi pada pertandingan kali ini. Kelengahan yang dilakukan oleh lini pertahanan dari kesebelasan Ayam Sakit akhirnya berbuntut dengan besarnya jaring gawang yang dikawal oleh Arbi lewat sebuah sontekan yang dilepaskan oleh Jidan Afandi pada pertandingan babak yang pertama yang masih seumur jagung. Dan saudara penonton, kembali mengindikasikan bahwa menit awal dalam permainan sepak bola merupakan menit yang sangat riskan. Bahkan kita ketahui menit akhir pula merupakan menit yang sangat riskan. Kenapa menit awal dan menit akhir dalam permainan sepak bola sangat riskan atau sangat sering terjadinya gol? Karena di menit-menit seperti itu biasanya fokus dan konsentrasi para pemain sebelum berada pada perform terbaiknya. Dan kemarin pun kita ketahui injury time berdarah terjadi di partai semifinal Paku Jaya Cup antara kesebelasan HBB Boy berjumpa dengan kesebelasan JAFC. Gol penyeimbang kesebelasan JAYA yang terjadi di masa injury time akhirnya memaksakan pertandingan dilangsungkan dalam adu tendangan penalti. Dan kali ini kita lihat situasi kontradiktif terjadi pada semifinal kedua. Menit awal babak yang pertama yang sementara membunuh kesebelasan Ayam Sakit pada perebutan tiket ke partai puncak alias partai grand final. Kembali gempuran dilakukan kesebelasan Ayam Sakit, tetapi bola berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan GS Ngablu Rafli.
tamat sementara, gawang dari kesebelasan GS Ngablu, Rapli berikan umpan kepada Rejaldi Helanusa. Berhasil diantisipasi, pelanggaran dilakukan Jidan Azandi. Tembakan bebas bagi kesebelasan Ayam Sakit akan terjadi. Kita saksikan Tony saudara yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Bersiap Tony melakukan eksekusi tendangan bebas. Lakukan sudah umpan panjang memasuki lini pertahanan kesebelasan GS Ngablo. Berhasil diantisipasi dengan baik dan kini bola mengkampuri Ramadan Saputra. Sempat terlepas tetapi Ramadan berhasil kembali melakukan penguasaan bola. Hujan deras yang berguyur sejak tadi malam bahkan sampai tadi siang nampaknya juga siap memberikan kendala bagi para pemain yang bertanding kali ini. Dipastikan medan pertempuran agak sedikit licin, yang artinya kembali fokus dan konsentrasi benar-benar dibutuhkan oleh para pemain yang bertanding agar kesalahan individu yang berakibat fatal bagi tim yang mereka bela tidak terjadi pada pertandingan kali ini. Baik saudara penonton, kembali masih bersama Kadis Boski dari kawasan Sampora yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Kami ucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan semifinal kedua Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Satu gol saudara kesebelasan GS Ngablu memimpin. Randy Siregar angkat bola berikan kepada Mikel. Terjadi perebutan bola udara, tetapi kita lihat bola kembali bergerak keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS Ngablu. Siapakah pemain yang akan melakukan throw in? Hamra yang nampaknya bersiap berikan kepada Pante, berhasil heading oleh Akbar Tanjung, membuka ruang gerak Wandi Nasuha, melebar kepada Randy Siregar, lepaskan crossing L yang dicari. Oh, berhasil diantisipasi dengan baik. Kembali kita lihat kesebelasan Ayam Sakit dari kaki Tommy, lepaskan umpan diantisipasi oleh Dayat Arnold, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ayam Sakit akan terjadi. Kita nantikan Randy Siregar yang akan bersiap melakukan throw in, surat lakukan berikan kepada Aldi Al-Ahya. Randy Siregar angkat bola, berhasil diamankan oleh Firly Apriamsa, berikan kepada Rapli Pante. Sebuah tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh Sukron, memberikan bola kepada penjaga gawang Arbi. Arbi kirim umpan melambung ke tengah. Rejaldi Anusa bekerja sama kepada Reksa Maulana, sang pencetak gol Jidan. Oh, Manyala saudara. Kita saksikan penampilan Jidan Atandi pada pertandingan babak yang pertama ini. Sebuah gol sudah dicetaknya dan kembali sebuah tembakan yang dilakukan oleh Jidan menteror gawang dari kesebelasan Ayam Sakit. Baik saudara penonton, lemparan ke dalam GS Ngablu sudah lakukan, tetapi bola dipotong oleh pemain Ayam Sakit Randy Siregar dan akhirnya bola pun kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Arwin Bakal yang akan melakukan throw in kepada siapa bola diarahkan, berhasil diantisipasi oleh Wandi Nasuha, lepaskan umpan dan kini kita saksikan Redi Rusmawan mendapat bayang ketat dari Bule, datang support Akbar Tanjung, masih Tanjung terlepas dan jatuh di kaki Rapi Pante. Pante kepada Hamra, masih Hamra kuasai bola. Kita saksikan saudara penonton kesebelasan GS Ngablu bangun serangan dari kaki Bule, masih Bule, diapit dua pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Ah, sebuah gerak tipu yang sangat cantik, tetapi kesalahan dilakukan, berbahaya. Oh, saudara penonton, kembali sebuah treble terjadi di lini pertahanan kesebelasan Ayam Sakit. Wandi Nasuha berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu. Bola kini dalam penguasaan Wandi, bekerja sama berikan kepada Akbar Tanjung. Terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Randy Siregar dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. 1-0 saudara penonton, pertandingan babak yang pertama yang mulai bergerak memasuki menit medio. Bagi Anda yang baru mendapatkan sambungan langsung bersama kami di Stadion Mini Paku Jaya, Jidan Apandi mencetak gol cepat pada pertandingan kali ini dan kembali upaya kesebelasan GS Ngablu untuk bisa mencetak gol pengganda mereka lakukan dalam situasi throw in yang terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Ayam Sakit. Siapakah yang akan melakukan
Peter Block oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ayam Sakit. Kan sejak dilakukan kesebelasan Ayam Sakit berhasil diantisipasi dengan baik dan kini bola bangkan pilih Rapli Pantai Selara turun ke bawah untuk membantu pertahanan kesebelasan Ngablo. Cuaca terik yang juga kita rasakan terjadi pada pertandingan semifinal kedua yang mempertandingkan kesebelasan Ayam Sakit dan kesebelasan GS Ngablo, di mana saudara perempuan kita saksikan dan kembali dirasakan oleh para pemain yang bertanding kali ini. Kita saksikan kembali kini kesebelasan Ayam Sakit bangun serangan, datang Hamra ke Hanusa berhasil melakukan sebuah antisipasi, bekerja sama kepada Bule. Bule kembali terjadi perebutan bola dan akhirnya berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Akbar Tanjung kepada Wandi Nasuha, masih Wandi melebar berikan kepada Randy Siregar, masih Randy Siregar kuasai bola, lepaskan umpan L yang dicari, datang support Aldi Alaga menyala. Saudara penonton, kita saksikan menyala Aldi Al-Ahya melakukan sebuah tembakan poli, tetapi Rafli Cepo berada pada posisi tepat untuk bisa melakukan penyelamatan dalam sebuah tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Aldi Al-Ahya. Selamat sementara kawan dari kesebelasan GS Ngablo. Kembali kita saksikan Ayam Sakit menggempur sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Ngablo. Birbi Apriansa berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan para pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Datang kembali Randy Siregar, Randy Siregar lepaskan sebuah umpan terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan GS Ngablo. Tim besutan Bos RW Haji Basit terus menggempur untuk bisa menyamakan defisit gol. Datang support Tommy, masih Tommy, Tommy Miguel, Redi Rusmawan berbahaya, El berikan kepada rekannya, tercuri oleh Arwin Bako. Counter attack dilakukan GS Ngablo. Kita saksikan Jidan Aow. Itu yang saya katakan pada pertandingan babak yang pertama yang baru berlangsung beberapa menit tadi. Licinnya medan pertempuran dipastikan akan sedikit memberikan kendala pada pertandingan kali ini, dan akhirnya apa yang saya katakan terbukti. Sebuah upaya counter attack yang sebenarnya cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan GS Ngablo, tetapi ada keslip yang dialami oleh Rapi Pante dan akhirnya gagal untuk bisa melakukan counter attack dengan sempurna. Dan kita lihat saudara, pertandingan babak yang pertama nampak sedikit tersendat karena satu pemain kesebelasan GS Ngablo nampak sedang tergeletak di atas karpet stadion mini Pakudaya. Hadir juga Bos Haji Ali Imron yang punya kesebelasan HBB Boy, finalis turnamen Pakudaya Cup yang ke-9 tahun 2024, di mana saudara penonton HBB Boy adalah tim yang terus menjadi perbincangan netizen di berbagai sosial media sejak mereka memenangkan pertandingan kemarin sore, dan sejak kesebelasan HBB Boy memberikan hiburan yang sangat luar biasa dengan mendatangkan banyak pemain TV. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan kali ini. Kembali kita lihat ini Ayam Sakit dari kaki Aldi Al-Ahya, berikan kepada Redi Rusmawan, Redi kepada Aldi. Kembali kita lihat saudara penonton, bola kini dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Ayam Sakit, menggempur dari kaki Randy Siregar, masih Randy Siregar ke belakang, berikan kepada Wandi Nasuha. Ramadan Saputra angkat bola, Mikel yang dicari, berbahaya. Kita saksikan dan lagi-lagi slip dialami pemain yang bertanding kali ini, dan kita lihat pelanggaran akhirnya dilakukan oleh Wandi Nasuha. Tendangan bebas bagi kesebelasan GS Ngablo. Tendangan bebas saudara sudah lakukan, dan kiri Hamra ke Hanusa bekerja sama kepada Jiran, berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Terjadi perebutan bola, Henry Rivaldi bekerja sama kepada Akbar Tanjung, Tanjung berikan kepada Wandi Nasuha. Ramadan Saputra kapten tim dari kesebelasan Ayam Sakit, dan kita saksikan kiri Akbar Tanjung bekerja sama kepada Wandi Nasuha. Kembali terjadi perebutan bola, kita lihat menekan kesebelasan Ayam Sakit dari sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Ngablo, tetapi bola jatuh tepat
terlihat di hadapan tuyul second boss Joel yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam sudah penonton kita saksikan bagi kesebelasan GS Ngabu pantai bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Gempuran kembali coba dilakukan pemain kesebelasan Ayam Sakit untuk bisa membayar defisit gol yang mereka derita. Dan saudara, inilah ujian terbesar yang didapati tim besutan bos RW Haji Basit pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Kenapa saudara penonton? Karena langkah kesebelasan Ayam Sakit sampai melaju ke partai semifinal ini cukup mulus, dan mereka tidak pernah bermain dalam situasi tertinggal atau situasi mengalami keteringgalan gol terlebih dahulu atas lawan-lawan yang dihadapi pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan inilah ujian sebenarnya bagi kesebelasan Ayam Sakit. Mental para pemain kesebelasan Ayam Sakit dituntut terjadi pada pertandingan sulit yang sedang mereka hadapi lewat sebuah tim besutan bos Haji Edwin. Masih bersama si cantik Della yang ada di sebelah kiri tempat saya melaporkan. Kita lihat saudara penonton pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan GS Ngablu dengan kesebelasan Ayam Sakit bergulir. Dan kita lihat para penonton langsung saltok mencari mana yang nama yang saya sebutkan, cari aja sendiri. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama bergulir. Bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan Ayam Sakit. Sebuah kombinasi 1-2, Henry Valdi melepaskan sebuah tembakan, datang Randy Siregar bekerja sama kepada kompatriotnya, tetapi telah berhasil diantisipasi dengan baik Rezaldi Hehanusa. KS Ngablo kembali melakukan tekanan dari kaki Rapi Pantai. Pelanggaran saudara penonton, kita saksikan dilakukan Rapi Pantai. Tembakan BO maksud kami pemain Ayam Sakit atau Wandi Nasuha terhadap Pantai, dan akhirnya tembakan bebas terjadi bagi kesebelasan GS Ngablo. Dayat Arnold kuasai bola, bekerja sama berikan kepada Satria Tama, bekerja sama kembali kepada Firly Apriansa, lepaskan umpan Pantai yang dicari terlalu pas, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara, Arbi lepaskan umpan berlambung ke seperempat lapangan pertandingan. Pelanggaran dilakukan Mikel terhadap Firly Apriansa, pahlawan kemenangan kesebelasan GS Ngablu pada pertandingan sebelumnya yang kita lihat kembali tampil pada posisi alaminya. Dayat Arnold bekerja sama kepada Pantai, lepaskan umpan lebar kepada Rezaldi Hehanusa. Masih boleh crossing cantik membelah pertahanan Ayam Sakit. Diamego, saudara, sebuah tembakan yang dilakukan pemain GS Ngablu berhasil diantisipasi dengan baik. Kita lihat ini Rapi Pantai, masih Pantai kuasai bola, terlepas dicuri oleh Henry Valdi. Counter attack kita saksikan saya katakan saudara penonton, bahwa kesalahan individu yang akan dilakukan oleh pemain juga akan berakibat fatal. Dan kembali terbukti sebuah umpan yang kurang cermat dilakukan oleh Rapi Pantai berhasil dimaksimalkan oleh pemain kesebelasan Ayam Sakit untuk melakukan sebuah upaya counter attack. Tetapi beruntung penjaga gawang GS Ngablu Rapi Cepot berhasil mengamankan sebuah syuting menyusur tanah yang dilepaskan oleh Henry Rivaldi, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan GS Ngablu. Kita saksikan kini saudara penonton bule, terlepas bola dari kaki Ramadan, Rapi Pantai. Tuhan, mana lagi yang kau dustakan? Baik saudara penonton, peluang emas yang dimiliki kesebelasan GS Ngablu hampir-hampir saja berbuah gol kedua ke gawang yang dikawal oleh kesebelasan Ayam Sakit yang dikawal oleh
oleh Arbi. Beruntung tembakan yang dilepaskan oleh Prante masih melebar. Ayam sakit dari kaki Aldi Al-Ahya terbaca oleh Hamra Kehanusa dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali masih bersama Kades Boski dari Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Laga Super Big Match perebutan tiket ke partai paling bergengsi alias partai Grand Final Takujaya Cup ke-9 terus bergulir. Ayam sakit menekan, kita saksikan dari kaki Tommy, berikan kepada Tanjung, berhasil diantisipasi oleh Bule. Bule bekerja sama kepada Jidan Atandi, kerja sama segitiga yang gagal. Ayam sakit kini menekan dari kaki Tanjung, Tanjung berikan kepada Henry Valdi, tetapi gagal dan kembali bola jatuh di kaki pemain kesebelasan KS Diablo. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ayam Sakit dan tembakan bebas bagi kesebelasan KS Diablo. Reksa Maulana umpan panjang kepada Pante, tetapi Randy Siregar bek berpengalaman yang dimiliki kesebelasan Ayam Sakit berhasil memutus sebuah long ball kiriman pemain kesebelasan KS Diablo. Masih belum reda ancaman yang dilakukan kesebelasan KS Diablo dalam kampanye mereka untuk bisa mencetak gol pengganda ke gawang kesebelasan Ayam Sakit. Lemparan ke dalam sudah lakukan, kembali kini Bagol lepaskan crossing, berhasil dipotong dengan baik. Reksa Maulana bekerja sama kepada Dayat Arnold, Dayat Arnold angkat dalam lebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Ayam Sakit, berhasil diamankan dan kini kita saksikan L, masih L terus mendribel bola, masih Henry Rivaldi membuka ruang gerak Wan Binasuha. Sebuah tembakan keras menyusur tanah yang kembali cukup baik dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Ayam Sakit Wan Binasuha, tetapi penjaga gawang Repri Cepot berada pada posisi tepat untuk mengamankan tembakan yang dilepaskan pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 keunggulan kesebelasan Ayam Sakit atas lawannya kesebelasan GS Ngablo. Dan saudara, kita lihat diri Hamra Kehanusa mendapatkan pressing dari pemain Ayam Sakit, jatuh di kaki Bule, masih Bule menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Ayam Sakit, tetapi bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, kita lihat bagi kesebelasan GS Ngablu akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Ayam Sakit. Siapakah pemain yang melakukan? Hamra Kehanusa berikan umpan kepada Kante, berhasil dipotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ayam Sakit Akbar Tanjung, dan akhirnya perebutan bola yang terjadi di kotak penalti kesebelasan Ayam Sakit berbuntut dengan akhirnya pelanggaran dan tembakan bebas bagi kesebelasan Ayam Sakit. Arbi bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah, penjaga gawang yang merelakan keperawanan gawangnya direnggut oleh pemain kesebelasan GS Ngabut pertandingan di menit awal babak yang pertama. Dan kita lihat kembali Ramadan Saputra, bola liar menghampiri Satria Tama, Reksa Maulana bekerja sama kepada Rezaldi Kehanusa, masih Bule melakukan sebuah pergerakan impresif, tetapi kali ini Tommy berhasil menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Bule. Ya saudara, penonton, tekanan kesebelasan GS Ngabut sendiri nampaknya agak sedikit monoton di babak yang pertama, di mana mereka hanya bertumpu dari seorang Bule. Kita masih belum melihat Diamedo yang memang dalam mendapatkan support dan juga aliran bola, kembali kini mengubah aliran para pemain kesebelasan GS Ngablo dari kaki Arwin Bagol, bekerja sama kepada Satria Tama, Satria Tama kepada Bagol, kembali mendekat Reksa Maulana, ke belakang kepada Dayat Arno, Dayat Arno lepaskan umpan panjang berikan kepada Jidan Afandi, Sukran berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablo. Counter attack dilakukan kesebelasan Ayam Sakit dari kaki Aldi Al-Ahya, Wandi O, Randy Siregar, Randy Siregar. Oh, saudara penonton, kembali sebuah crossing cantik yang dikirim
diumumkan oleh Randy Siregar, tetapi ada pelanggaran yang nampaknya terlebih dahulu dilakukan pemain kesebelasan Ayam Sakit. Dua pemain kesebelasan GS Ngablu kita lihat tergeletak di atas karpet stadion mini Paku Jaya, penjaga gawang Rakpi Cepot dan juga sang pencetak gol Jidan Avandi. Kita lihat saudara cuaca terik yang juga memang membutuhkan fokus dan konsentrasi dan kejelian para pemain untuk bisa menyiasati kondisi cuaca yang begitu terik terjadi dan kita rasakan pada semifinal kedua yang mempertemukan kesebelasan Ayam Sakit berjumpa dengan kesebelasan GS Ngablu. Inilah sebuah tontonan yang sangat seru dan sangat menarik kita dapati di Stadion Mini Paku Jaya, di mana perburuan tiket ke partai puncak untuk menentukan tim manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan Habibie Boy. Malam puncak turnamen Paku Jaya Cup ke-9 ini memang masih dirahasiakan oleh para penggede Paku Jaya, tetapi kabarnya Dangdut Adela akan diturunkan dan juga akan meramaikan malam puncak turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang waktu dan pelaksanaannya masih dirahasiakan, yang pas akan terjadi saudara. Dan kembali pertandingan babak yang pertama berlanjut, sebuah tarjeta Amarilla alias Yellow Card dikibarkan oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan kali ini terhadap Redi Rusmawan. Tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu, sang pencetak gol Jidan Avandi yang bersiap melakukan eksekusi free kick, lakukan sudah nyepos di selangkangan L, tetapi beruntung masih ada Sukron. Counter attack dilakukan kesebelasan Ayam Sakit dari kaki Mikel. Kita lihat Bule berhasil menangis perebutan bola. Datang Kirli Apriansa, Satria Tama berikan kepada Jidan Avandi, Rati Pante, diam itu, ini namanya. Cantik yang dipertontonkan oleh Diamedo, tetapi beruntung kita lihat antisipasi yang juga nampaknya tidak bisa dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ayam Sakit dan akhirnya membuat tabrakan tidak terelakkan dan terjadi antara dua pemain tersebut dalam usaha dan upaya yang berbeda. Diamedo yang coba untuk mencetak gol kedua dihalangi oleh Tommy dan akhirnya tabrakan pun sulit terelakkan. Kita nantikan akhirnya perawatan diberikan oleh tim medis kepanitiaan yang memang ditugaskan dan juga dikontrak pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 kali ini. Dan kembali kepada penonton diinformasikan bahwa top skor 5 juta rupiah dipersembahkan oleh Bapak M. Toha, anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan hampir dipastikan skor pada turnamen kali ini diberikan kepada Ismail, striker dari kesebelasan di klub Paku Jaya dengan perolehan 9 gol. Kita nantikan bersama saudara, perawatan terus diberikan oleh tim medis kepanitiaan terhadap dua pemain yang terlibat benturan dan akhirnya sudah mampu bangkit untuk melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Dan kita nantikan keputusan apakah yang akan diambil oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan, tendangan gawang atau tendangan penjuru. Ya saudara penonton, corner kick nampak diberikan oleh wasit bagi kesebelasan GS Ngablu ketika pemain kesebelasan GS Ngablu mengancam lini pertahanan kesebelasan Ayam Sakit. Siapakah pemain yang melakukan? Tidak terpantau oleh kamera karena begitu banyaknya penonton yang berada di sektor sebelah selatan Stadion Mini Paku Jaya, termasuk Bos Bondan yang juga hadir pada posisi tersebut. Lepaskan sebuah tembakan tetapi kurang cermat dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Gol di menit awal babak yang pertama yang dilesakan oleh Jidan Avandi masih menjadi satu-satunya gol sementara yang terjadi pada semifinal kedua Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Aldi Al-Ahya bekerja sama kepada Randy Siregar, masih Randy melebar kepada Aldi Al-Ahya, berbahaya datang support L, masih L, ini dia menyala. Menyala Rafi Cepot, kita saksikan saudara penonton, dua
untuk penyelamatan krusial dalam interval waktu sepersekian detik, menahan sundulan kepala Mikel, menahan tembakan yang dilepaskan oleh Aldi Al-Ahya, tetapi masih belum reda gempuran yang dilakukan kesebelasan Ayam Sakit dalam upaya mereka untuk menciptakan gol penyeimbang. Kekawan kesebelasan PS Ngablo, Randy Siregar. Belum dinaungi Dewi Fortuna, tim besutan Bos RW Haji Basit pada pertandingan babak yang pertama ini bukan tanpa peluang dan bukan tanpa kesempatan, bahkan kans untuk mencetak gol terbuka lebar dan juga dalam situasi yang cukup terbuka. Tetapi itulah sepak bola, saudara. Meskipun bukan faktor dominan, keberuntungan juga dibutuhkan dalam sebuah tim. Putra Selatan sudah merasakannya. Bos Sunarji Caung ketika berhadapan dengan Diklat di babak yang pertama sangat luar biasa dan sangat berkuasa, menciptakan banyak peluang, tetapi karena faktor laki kurang berpihak, akhirnya buat kesebelasan Putra Selatan harus tereliminasi dalam adu penalti. Dan kita lihat bersama, saudara, masih setia pula bersama kita Presiden Klub Putra Selatan Bos Sunarji Caung yang menyaksikan pertandingan kali ini. Dan kembali kini, apakah yang terjadi? Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Gesnetu, Amra Hehanusa yang akan bersiap melakukan throw in dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Ayam Sakit. Amra bersiap berikan kepada Bule, Bule kepada Amra, Bule kembali. Kita lihat sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik, duel kelas tinggi yang juga dibumbui dengan teknik yang cukup menarik dan juga demonstrasi penciptaan peluang yang juga sangat seru, membuat Bob Iqbal yang punya Arena FC juga tidak nyaman dengan tempat duduknya menyaksikan pertandingan kali ini. Siapapun merasa tidak nyaman, pendukung dari kedua kesebelasan yang bertanding menyaksikan jalannya pertandingan kali ini, rumput di Stadion Mini Pakujaya yang mereka duduki bak api neraka, api neraka yang saya pastikan akan sangat panas. Ketegangan terus terjadi. Beruntung cuaca pada sore hari ini panas. Kalau dingin mungkin tempes di Stadion Mini Pakujaya udah laku karena banyak pendukung kedua kesebelasan yang pada kencing. Kembali ke pertandingan, saudara penonton, kini kesebelasan Ayam Sakit menekan, tetapi ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bule. Kesempatan emas dan juga kecil kesempatan dan juga beberapa kans yang kembali didapati kesebelasan Ayam Sakit untuk bisa mencetak gol penyeimbang mereka dapati. Kita nantikan Akbar Tanjung yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan. Akbar Tanjung lakukan, sudah sama-sama peluang emas terbaik, peluang emas 99.9%. Yang didapati kesebelasan Ayam Sakit, tetapi itulah sepak bola Dewi Fortuna yang masih belum berpihak bagi kesebelasan Ayam Sakit di babak yang pertama. Kita lihat sebuah flick header yang dilepaskan oleh Ramadan Saputra, diantisipasi Cepot dan Redi Rusmawan yang sudah berdiri sangat bebas pun gagal, ya Allah Robi, dan akhirnya gagal untuk mencetak gol penyeimbang bagi kesebelasan Ayam Sakit. Dalam bahasa sepak bola, saudara, dalam bahasa sepak bola profesional, apa yang dialami kesebelasan Ayam Sakit? Dewi Fortuna masih belum berpihak, finishing touch yang kurang sempurna, tetapi dalam sepak bola tarkam, air kesebelasan guys ngabu bagus. Baik, saudara, kembali ke pertandingan babak yang pertama. Gimana? Baik, saudara penonton, kita lihat kembali pertandingan babak yang pertama terus bergulir. Sementara satu pemain kesebelasan GS Ngablu
Rapi Pante nampak kita lihat tergeletak dan Audia Medo nampak sudah mampu bangkit untuk melanjutkan jaraknya pertandingan babak yang pertama. Kita nantikan bersama, drama sudah mulai terjadi di babak yang pertama. Sekarang Ayam Sakit yang tertinggal di menit awal babak yang pertama banyak sekali menciptakan peluang, termasuk peluang yang baru saja kita saksikan, tetapi Dewi Fortuna masih belum berpihak bagi kesebelasan Ayam Sakit. Dan kita nantikan ya saudara, sebuah drop ball terjadi, Rapli cepot kuasai bola, masih Rapli, dan apakah yang terjadi? Kita lihat nampak tembakan bebas diberikan bagi kesebelasan GS Ngablo. Rapli cepot bersiap lakukan eksekusi free kick, lakukan sudah angkat bola, berhasil diamankan oleh Wandi Nasuha. Datang Satria Tama, bekerja sama berikan kepada Arwin Bago. Pante, ini dia Pante mendapatkan kesempatan dan habis ya. Langsung tahu ya saudara, babak yang pertama nampaknya sudah berakhir 1-0. Jidan Apandi menghantarkan keunggulan sementara kesebelasan GS Ngablu atas lawannya kesebelasan Ayam Sakit. Baik saudara penonton, sambil menantikan jalannya pertandingan lanjutan babak yang kedua, kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Masukin.